قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam menjunjung kita curah pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore hari ini pada maghrib kita kembali lanjutkan dua pembahasan dari akidah dan fikih Syafi'iyah, di mana pembahasan pertama kita akan lihat terlebih dahulu tentang masalah akidah mengenai beriman kepada takdir. Kita akan lihat perkataan Imam Al-Muzani setelah beliau kemarin pada pertemuan sebelumnya mengatakan tentang kemahatinggian Allah dan ilmu Allah yang dekat dengan hambanya. Sekarang kita lihat apa yang beliau katakan tentang takdir dan poin-poin penting tentang masalah tersebut. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan insyaallah. Moga dibaca. Memahami takdir yang pertama. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala berkata, "Ahata ilmuhu bil umuri wa anfada fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inata ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan dia yang maha dermawan lagi maha pengampun. Dalam ayat disebutkan dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Quran Surah Al-Mu'minun atau Ghafir ayat 19. Baik, kita lihat setelah beliau menyebutkan tentang kematinggian Allah dan ilmu Allah yang dekat dengan hambanya, masih terkait dengan itu, Imam Al-Muzani menyinggung tentang ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu, segala perkara. Lalu Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai dengan takdirnya sebelumnya. Artinya Allah tetapkan dengan takdirnya. Kemudian, dan Allah itu jawad Al-Ghafur, Allah itu maha dermawan lagi maha pengampun. Allah ingatkan ayat ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui mata yang berkhianat dan segala apa yang tersembunyi di dalam dada. Nah, kita akan lihat tentang ilmu Allah yang mengetahui segala ketetapan dan Allah tetapkan setiap takdir yang nanti kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Monggo dibaca. Dalil wajibnya beriman kepada takdir. Allah Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Menetapkan sesuatu menurut ukuran itu artinya Allah menetapkan sesuatu dengan takdir. Jadi semua sudah terjadi dengan takdir Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari takdir Allah. Manusia apapun, segala kejadian, segala musibah, kesuksesan, kebahagiaan, ada yang lahir, ada yang menikah, ada yang lulus, semuanya Allah tetapkan dengan takdir. Terus dalam ayat lainnya disebutkan,
faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Quran surah Al-Mursalat ayat 23. Di sini juga dikatakan faqadarna, kami tetapkan, kami takdirkan, fa ni'mal qadirun, dan kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi Allah sebaik-baik yang menentukan takdir. Terus dalam hadis Jibril, dalam hadis Jibril disebutkan tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina biqadiri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Baik. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Apa itu iman? Iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman itu kepada Rasul, lalu pada hari akhir yaitu hari kiamat, lalu terakhir disebutkan yang ini pada poin intinya di sini, wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada qadar yang dirasa baik maupun buruk. Nah, sering kita mendengar adalah istilah qada dan qadar. Apa perbedaannya? Sebagian ulama menyamakan antara qada dan qadar. Jadi qada itu qadar, qadar itu qada. Jadi sama, maksudnya nanti ujung-ujungnya beriman kepada takdir. Namun ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini, kita lihat perbedaan qada dan qadar. Qada dan qadar. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan qadar secara bahasa sama artinya dengan takdir. Sedangkan qada secara bahasa berarti hukum atau ketetapan. Qada dan qadar masuk dalam istilah kata jika disebut bersamaan, maka kedua kata tersebut saling menjelaskan. Namun jika disebut terpisah, maka kedua maknanya sama. Taib. Ini ada istilah para ulama buat izat stama'a iftaraqa wa izaftaraqa ijtama'a. Jika disebut barengan, qada dan qadar disebut berbarengan, maka satu dan yang lainnya saling menjelaskan. Ya, berarti nanti maknanya berbeda. Namun jika disebut secara terpisah, wa izaftaraqa, jika disebut secara terpisah, ijtama'a, maknanya sama. Qada itu qadar. Ini sama istilahnya dengan kaidah ini sama istilahnya dengan fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin jika disebut berbarengan, maka fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Namun jika disebut secara terpisah, ya, maka maknanya sama. Oh, fakir itu adalah miskin. Para ulama masukkan dalam kaidah tadi, iza istama iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama. Jika menyatu maka berbeda. Maksudnya jika disebut berbarengan, ada kata dan di situ, qada qadar, maka saling menjelaskan. Qada sendiri maknanya qadar sendiri, namun saling menjelaskan di situ. Kemudian kalau disebutkan secara terpisah, wa idza iftaraqa, qada disebutkan satu tempat, qadar satu tempat, maka maknanya sama. Ujung-ujungnya maknanya itu adalah takdir. Terus kita lihat lagi. Takdir atau qadar adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan dahulu kala yang akan terjadi pada makhluknya. Sedangkan qada adalah apa yang terjadi, apa yang telah Allah tetapkan pada hamba berupa ada, tidak ada, dan perubahan. Sehingga kalau dilihat dari penjelasan ini, qadar lebih ada dulu baru takdir. Nah, kalau dari penjelasan ini, qadar ada dulu. Artinya takdir itu ada dulu baru qada. Qada itu kalau sudah terjadi, ini ada ketetapan, adanya, tidak adanya, ada perubahan. Maka sesuatu itu nanti ada, tidak ada, atau sesuatu itu dapat berubah. Itu qada namanya. Namun kalau qadar,
itu yang dulu Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, alias kita maknakan dengan takdir. Namun sebagian ulama sekali lagi menyamakan istilah qada dan qadar. Kalau kita lihat lagi, beriman kepada takdir itu wajib. Beriman kepada takdir itu wajib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa beriman kepada takdir itu wajib karena bagian dari rukun iman yang 6 sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril di atas. Baik. Beriman kepada qada dan qadar wajib. Berarti siapa yang tidak beriman pada qada dan qadar, cacat imannya. Karena ini sudah disebutkan dalam hadis tadi, hadis Jibril yang ceritakan tentang Islam, iman dan ihsan. Islam ada 5 rukun, iman itu ada 6, kemudian ihsan itu ada 1 rukun. Nah, kemudian berikutnya manfaat beriman kepada takdir. Ini ada 7 poin. Manfaat beriman kepada takdir. Pertama, iman tidaklah sempurna melainkan dengan beriman kepada takdir. Kedua, iman tidaklah sempurna kecuali dengan beriman kepada takdir. Berarti kalau orang tidak beriman kepada takdir, imannya cacat atau imannya kurang. Kedua, beriman kepada takdir termasuk beriman dalam rububiyah Allah, yaitu Allah yang berbuat. Karena kalau makna rububiyah, kita beriman pada perbuatan-perbuatan Allah. Berarti beriman kepada takdir, kita beriman bahwasanya Allah berbuat segala sesuatu. Jadi kalau kita membahas beriman kepada takdir, ini sudah termasuk juga beriman kepada rububiyah Allah. Karena beriman kepada Allah ada 3. Beriman kepada rububiyah, beriman kepada uluhiyah, beriman kepada nama dan sifat Allah. Terus yang ketiga. Ketiga, dengan beriman kepada takdir, setiap orang akan mengembalikan urusan kepada Allah. Kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita selamat dari musibah, kita sandarkan kepada Allah. Ketika kita dapat kebahagiaan, kita sandarkan kepada Allah pula. Nah, dengan beriman kepada takdir, setiap orang akan mengembalikan urusan kepada Allah. Tawakal pada Allah. Kalau dapat musibah, wah dia tahu ini Allah yang tetapkan ini. Ujian bagi dirinya. Kalau dapat kebahagiaan, sandarkan lagi pada Allah. Alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah. Bukan dia sandarkan pada dirinya sendiri. Wah ini saya kan cerdas, saya ini kan pintar, saya kan rajin belajar, saya kan sudah usaha mati-matian, maka saya dapat seperti ini. Namun kalau orang beriman kepada takdir, semua dia pasrahkan pada Allah. Dia dapat bahagia, lulus, ya, dia serahkan juga pada Allah. Alhamdulillah, Allah yang mudahkan itu semuanya. Tanda kalau orang terlalu menyandarkan pada dirinya sendiri atau terlalu mengistimewakan dirinya sendiri, itu punya kekurangan dalam masalah takdir. Karena dia kurang dalam hal ini, kenapa gak sandarkan semua? Namun kalau orang beriman pada takdir, dia serahkan urusannya semua kepada Allah. Terus yang keempat. Keempat, manusia tahu keterbatasan dirinya, maka ia tidak sombong dan bangga ketika mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan tadi Allah yang takdirkan, Allah yang mudahkan untuk dirinya. Maka ketika dia dapat kebaikan, jadinya dia tidak sombong, dirinya tidak merasa di atas. Terus kurang. Dia tahu keterbatasan dirinya. Kalau tidak Allah itu mudahkan, tidak Allah takdirkan, tidak Allah tentukan, tentu dia tidak akan mendapatkan seperti itu. Terus kelima. Kelima, kita akan menghadapi musibah dengan mudah karena kita tahu itu adalah ujian dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Nah, lihat tafsiran dari surat At-Taghabun ayat 11. Disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibnu Katsir Al-Qamah rahimahullahu taala, ketika mendengar ayat ini lantas beliau menyatakan, ini adalah seseorang yang terkena musibah, lantas ia tahu bahwa hal itu dari sisi Allah, lantas ia ridha dan berserah diri kepada Allah. Nah, ketika Al-Qamah dibacakan ayat tadi, ya, ada yang bacakan ayat tersebut di sisi Al-Qamah.
seorang ulama besar di masa silam. Ma asaba min musibatin illa bi isnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali itu dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah? Maksudnya siapa yang beriman kepada takdir Allah? Yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Terus manfaat lagi yang keenam, beriman kepada takdir. Keenam, ketika mendapatkan nikmat disandarkan kepada Allah yang memberikan nikmat. Taib. Orang yang beriman kepada takdir, dia tahu semuanya nikmat itu datang dari Allah. Maka dia sandarkan langsung kepada pemberi nikmat, walaupun ada yang jadi penyebab. Misalnya dia kerja, bosnya yang beri dia gaji. Namun dia enggak agungkan bosnya, langsung dia sandarkan pada Allah. Alhamdulillah, ini semua berkat nikmat Allah. Awal bulan ini saya dapat gaji. Langsung kepada pemberi nikmatnya, bukan perantaranya. Langsung disandarkan pada pemberi nikmat. Dia tahu seperti itu. Jadi pada basyirnya, yaitu mubasyirnya, yaitu yang memberikan nikmat secara langsung, bukan yang jadi perantara. Karena bos, majikan, atasan itu cuma perantara saja. Yang memberikan nikmat secara langsung ya Allah. Yang memberi nikmat kepada kita itu Allah langsung. Maka dia sandarkan nikmat kepada Allah. Itu diantara manfaatnya lagi. Ketujuh. Setiap orang akan tahu bahwa segala kejadian yang menimpanya pasti ada hikmah terbaik. Baik dari di balik itu semua. Nah lihat, ini penting yang terakhir ini. Allah kalau Allah. Orang beriman kepada takdir, dia tahu setiap kejadian sampai musibah pun pasti ada hikmah. Dia rasa itu jelek, namun kalau dia beriman kepada takdir, dia yakini di balik itu pasti ada hikmah yang baik. Coba lihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, lihat pada kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kalian rasa itu jelek itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi yang kalian rasa itu baik, yang kalian itu sukai, itu malah jelek bagi kalian. Allah yang Maha tahu sedangkan kalian tidaklah mengetahui hal itu. Ya. Maka di sini menunjukkan kalau ada kejadian, kita dapat musibah misalnya, itu pasti ada hikmah terbaik di balik itu. Ada kejadian-kejadian yang mungkin awalnya kita dapati kita malah sedih langsung. Ya saya sudah telat. Ternyata di balik itu Allah berikan hikmah. Dia selamat dari kecelakaan. Itu kemarin ada kejadian yang ketika pesawat itu jatuh, ada kan satu orang yang telat kan. Dia telat datang ke bandara. Coba kalau dia ikut pesawat juga, dia juga jadi korban. Allah takdirkan ini sudah baik bagimu. Kamu kena macet sehingga gak bisa ikut pesawat tadi. Selamat dari pesawat. Dia awalnya tengah, aduh tiket saya hangus berarti. Saya gak bisa lanjut lagi perjalanan. Dia ganti lagi pesawat berikutnya. Ternyata ada hikmah terbalik di balik, hikmah terbaik di balik itu. Selamat dia dari musibah. Yang dia yang sebelumnya belum perhitungkan hal itu. Ya. Ada sesuatu yang kita nganggap itu jelek, malah itu baik bagi kita. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kita sangat suka sekali, padahal itu jelek bagi kita. Ada mungkin yang sudah memilih orang calon misalnya, sudah berusaha mati-matian dapat itu. Ternyata sudah lamaran 2 minggu kemudian
di cancel, gak jadi, padahal persiapan semua sudah 50%. Mungkin gak kayak gitu? Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Sudah senang mati-matian dia. Allah takdirkan tidak jadi. Mungkin awalnya kita terima stres kayak gitu. Ya Allah, 50% persiapan. Stres gak mas kalau kayak gini? Wah, stresnya bukan main. Mungkin gak makan, gak minum, gak ke kampus, gak keluar rumah. Malu dia. Namun kalau dia pahami takdir ini baik-baik, ya sudah, mungkin ini tidak baik bagi saya. Saya yakin setelah itu nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini pasti ada sesuatu yang tertunda. Mungkin kalau saya lanjut ini, saya senang mati-matian hal ini, boleh jadi kejelekan yang ada nanti muncul. Allah tahu mana yang terbaik, Allah putuskan itu. Ini enggak jadi. Padahal kita sudah senang itu mati-matian dengan itu. Ya, namun Allah yang tahu mana yang terbaik. Ya, cerita kayak gini itu sering. Ya, tadi pagi saya baru dapat cerita dari seorang ibu itu. Sampai stres dia dengan keluarga. 2 minggu setelah lamaran pihak laki-laki batalkan. Cuma karena status yang gak jelas dari pihak perempuan dia, mereka menilai. Ibunya mau lapor itu sedih sekali. Bu, sudah selesaikan saja. Gak usah lanjut dengan laki-laki semacam itu. Dia berhentikan di tengah jalan. Sudah 50% apa Ustaz? Sudah berhentikan saja bu. Harus yakin Allah itu yang nanti memberi ganti yang lebih baik. Ibu lanjut seperti ini, boleh jadi nanti ada masalah lagi berikutnya. Ini aja sudah ada masalah seperti itu. Allah tahu mana yang terbaik. Cari yang lainnya, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Sama juga, ya, mas-mas ini kok mau lamar, kok gak jadi-jadi. Ditolak terus. Iya kan? Wah Ustaz, saya sudah cinta mati sama dia itu. Gak ada yang lainnya lagi, saya gak mau sama yang lainnya. Dia saja. Oh, belum tentu itu baik bagi kamu. Walaupun kamu cinta mati-matian itu, Allah tahu mana yang terbaik. Jadi kamu kejar-kejar, itu bukan baik bagimu. Allah persusah itu, persulit kamu dapat itu. Maka ada maksud baik di balik itu semuanya, ada hikmah. Coba lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat di atas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ayat ini mewajibkan untuk berperang di jalan Allah. Sebelumnya orang-orang beriman tidak diperintahkan untuk berperang dikarenakan kelemahan dan ketidakmampuan mereka untuk berperang. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan kaum muslimin semakin banyak, Allah memerintahkan mereka untuk berperang. Hal ini tidak disukai mereka karena pasti akan merasakan letih, capek, penuh kekhawatiran dan takut ada yang binasa. Padahal di balik itu ada kebaikan yang banyak. Di dalam jihad ada pahala yang besar. Juga dengan berjihad akan menyelamatkan dari siksa yang pedih. Dengan berjihad akan meraih kemenangan atas musuh dan juga mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Boleh jadi yang kita suka malah itu jelek bagi kita, yaitu kita suka untuk tidak pergi berjihad dan ingin rehat. Padahal seperti itu akan mengakibatkan kehinaan musuh. Musuh akhirnya menguasai Islam dan menindas kaum muslimin. Juga kita akan luput dari pahala yang besar serta mendapatkan hukuman yang pedih. Ya, terus kalimat lagi berikutnya. Allah yang lebih mengetahui akibat terbaik setiap perkara. Allah yang maha tahu yang paling maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui yang terbaik dan yang jelek untuk kita. Baik. Kita sendiri tidak mengetahui yang terbaik dan yang jelek untuk kita. Berarti kalau Allah tetapkan sesuatu, harus yakin di balik itu pasti ada hikmah yang terbaik. Kok dia sudah berusaha untuk belajar terus serius untuk selesaikan tugas akhir, belum lulus-lulus juga. Ya. Ada hikmah enggak di balik itu? Ada. Mungkin ketika itu Allah takdirkan, sudahlah kamu lama-lama di Jogja biar banyak ngaji. Kamu balik kampung lagi, dia ya kembali ke jahiliyah lagi nantinya. Suruh banyak-banyak belajar lagi misalnya. Ada hikmah di balik itu. Ada sesuatu yang kita anggap itu jelek, ternyata itu baik bagi kita. Seperti sini diceritakan tentang jihad. Jihad orang-orang gak senang. Karena buat susah, juga jadi korban nanti. Ya. Namun Allah tahu, itu baik bagimu. Kamu pergi berjihad saja. Di balik itu Allah janjikan pahala. Mati syahid itu jaminannya surga. Ada banyak sesuatu yang baik dibandingkan dengan nyawa yang hilang tadi. Itu akan diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir untuk bagian pertama ini,
kunci beriman kepada takdir. Satu ayat saya sebutkan di sini. Kunci beriman kepada takdir. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Baik. Allah itu tidak ditanya, la yus'al. Allah itu tidak boleh ditanya, kita kok dapat takdir seperti ini? Allah kok kayak gini tetapkan kita? Allah tidak ditanya-tanya tentang hal ini, namun kita nantinya yang akan ditanya. Jadi tentang masalah takdir yang Allah tetapkan, sebelum nanti kita mengetahui tentang takdir secara rinci, tentang masalah takdir yang Allah tetapkan, kita cuma terima saja. Gak boleh seorang itu protes pada takdir, kok Allah tetapkan dengan saya seperti ini, kok si A itu tidak tetapkan, si B itu kok dapat seperti ini, kok saya dapat seperti ini. Kok seakan-akan tidak adil. Allah tidak ditanya tentang ini. Kita yang nanti akan ditanya, kamu siap gak hadapi takdir semacam ini? Mau sabar gak? Kalau itu nikmat, kamu mau bersyukur enggak? Kalau itu musibah, kamu bisa sabar atau tidak? Kita yang ditanya, bukan Allah yang nanti yang ditanya. Baca keterangannya. Maksudnya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Allah itu al-hakim, yang menghakimi. Tidak ada yang bisa menghalalkan, tidak ada yang bisa mengalahkan hukum Allah. Tidak ada yang bisa menentangnya karena kebesaran Allah, karena Allah maha tinggi, menetapkan dengan hikmah. Allah maha adil dan maha lembut. Manusialah yang nanti akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Jadi intinya, karena kuasa Allah semuanya, tidak ada yang bisa menolak takdir tadi. Kita nanti yang akan ditanya, bukan bertanya-tanya tentang takdir Allah tetapkan seperti ini, seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih berlanjut lagi nanti pada serial yang kedua. Dan perkataan Imam Al-Muzani juga masih berlanjut, dan itu belum diterangkan semua perkataan beliau di atas.